Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Mabda TV dalam rubrik Islamic Flash Info. Pada pembahasan kali ini kami akan membahas tentang Julaibib, seorang sahabat Nabi yang dipandang sebelah mata namun menjadi rebutan bidadari surga. Ada satu hadis Nabi SAW yang populer di kalangan umat muslim, terutama bagi mereka para penuntut ilmu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah hanya melihat pada hati dan amalan kalian." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini sejalan dengan salah satu firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, "Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu." Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Ada satu kisah sahabat Nabi yang begitu menyentuh hati karena memilih berjihad bersama Rasulullah SAW daripada kenikmatan dunia. Allah pun menjadikannya syahid dan menjadi rebutan para bidadari. Namanya adalah Julaibib radhiyallahu an. Begitulah ia dipanggil. Namanya menunjukkan kalau ciri fisiknya yang kerdil dan pendek. Nama Julaibib merupakan nama yang tak biasa dan tidak lengkap. Nama ini bukan ia sendiri yang menghendaki, bukan pula orang tuanya. Julaibib hadir ke dunia tanpa mengetahui siapa ayah dan ibunya. Demikian pula orang-orang semua tidak tahu atau tidak mau tahu tentang nasab Julaibib. Bagi masyarakat Madinah, tidak bernasab dan tidak bersuku merupakan aib yang besar. Tampilan fisik dan keseharian Julaibib yang lusuh menjadi alasan orang lain tidak mau dekat-dekat dengannya. Wajahnya terkesan sangar, pendek, bunguk, hitam dan fakir. Kainnya usang, pakaiannya lusuh, kakinya pecah-pecah dan tidak beralas. Tidak ada rumah untuk berteduh. Tidur hanya berbantalkan tangan, berkasurkan pasir dan kerikil. Tidak ada perabotan. Minum hanya dari kolam umum yang diambil dengan telapak tangan. Abu Barzah, pemimpin Bani As-Salam, sampai-sampai berkata tentang Julaibib, "Jangan pernah biarkan Julaibib masuk di antara kalian. Demi Allah, jika dia berani begitu, aku akan melakukan hal yang mengerikan padanya." Demikian keadaan Julaibib kala itu. Namun Allah berkehendak menurunkan rahmatnya. Tidak satu makhluk pun bisa menghalangi Julaibib menerima hidayah. Dan dia berada di barisan terdepan dalam sholat maupun jihad. Meski hampir semua orang tetap memperlakukannya seolah dia tiada. Namun tidak demikian dengan Rasulullah SAW, sang rahmat bagi semesta alam. Julaibib yang tinggal di Suffah, Masjid Nabawi, suatu hari ditegur oleh Rasulullah SAW. "Julaibib, begitu lembut beliau SAW memanggil, tidakkah engkau menikah? Siapakah orangnya yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini ya Rasulullah?" kata Julaibib sambil tersenyum. Tidak ada kesan menyesali diri atau menyalahkan takdir Allah pada kata-kata maupun air mukanya. Rasulullah SAW juga tersenyum. Mungkin memang tidak ada orang tua yang berkenan pada Julaibib. Namun hari berikutnya ketika bertemu dengan Julaibib, Rasulullah kembali menanyakan hal yang sama. "Julaibib, tidakkah engkau menikah?" Dan Julaibib menjawab dengan jawaban yang sama. Begitu, 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 3 kali, 3 hari berturut-turut. Dan pada hari ketiga itulah Rasulullah memegang lengan Julaibib dan membawanya ke salah satu rumah pemimpin Ansor. "Aku ingin menikahkan putri kalian," kata Rasulullah pada si pemilik rumah. Betapa indahnya dan betapa berkahnya demikian respon pemilik rumah dengan wajah berseri-seri mengira bahwa sang nabilah calon menantunya. "Oh ya Rasulullah, ini sungguh akan menjadi cahaya yang menyingkirkan temaram di rumah kami. Tetapi bukan untukku," kata Rasulullah. "Kupinang putri kalian untuk Julaibib," tegas Rasulullah. Nyaris terpekik ayah sang gadis. "Saya harus meminta pertimbangan istri saya tentang hal ini," kata ayah sang gadis dengan Julaibib. "Bagaimana bisa? Julaibib berwajah lusuh, tidak bernasab, tidak berkabilah, tidak berpangkat, dan tidak berharta. Demi Allah tidak. Tidak akan pernah putri kita menikah dengan Julaibib." Perdebatan itu tidak berlangsung lama. Dari balik tirai sang putri berujar, "Siapa yang meminta?" Sang ayah dan sang ibunya menjelaskan, "Apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, kirim aku padanya. Dan demi Allah, karena Rasulullah yang meminta, maka tiada akan membawa kehancuran dan kerugian bagiku," kata sang gadis. Sang gadis soleha itu lalu membaca ayat yang artinya, "Dan tidaklah patut bagi lelaki beriman dan perempuan beriman apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata."
Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Dan sang Nabi dengan tertunduk berdoa untuk sang gadis soliha itu, "Ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya dalam kelimpahan yang penuh berkah. Jangan engkau jadikan hidupnya payah dan bermasalah." Demikian doa indah Rasulullah. Maka benarlah doa Nabi SAW. Tak lama kemudian Allah karuniakan jalan keluar baginya. Kebersamaan di dunia ternyata tidak ditakdirkan terlalu lama. Meski di dunia sang istri solehah dan bertakwa, tapi bidadari telah terlampau lama merindukannya di surga. Julaibib lebih pantas menghuni surga daripada dunia yang tidak bersahabat padanya. Saat syahid di medan perang, Rasulullah begitu kehilangan. Pada akhir pertempuran, Nabi SAW bertanya, "Apakah kalian kehilangan seseorang?" "Tidak ya Rasulullah," serempak sahabat menjawab. Sepertinya Julaibib memang tidak berarti di kalangan mereka. "Apakah kalian kehilangan seseorang?" tanya Rasulullah kembali. Nabi SAW bertanya lagi. Kali ini wajahnya memerah bersemu. "Tidak ya Rasulullah." Kali ini sebagian menjawab dengan was-was. Beberapa orang menengok ke kanan dan ke kiri. Rasulullah menghela nafasnya. "Tetapi aku kehilangan Julaibib," kata beliau. Para sahabat tersadar, "Carilah Julaibib." Maka Julaibib yang mulia pun ditemukan. Ia terbunuh dengan luka-luka di sekujur tubuh dan wajahnya. Di sekitar jasadnya ada 7 jasad musuh yang telah ia bunuh. Kemudian jenazah Julaibib ini digendong oleh Rasulullah. Ketika Rasul melihat jenazah Julaibib, kemudian menoleh, melihat lagi, kemudian menoleh, melihat ketiga kalinya, kemudian menoleh lagi. "Ya Rasulullah, kenapa engkau menoleh sampai beberapa kali ketika melihat Julaibib?" Lalu Rasulullah menjawab, "Bagaimana aku tidak menoleh sedangkan bidadari surga pada turun ke bumi berebut untuk mendapatkan Julaibib dan membawa Julaibib ke surga." Lalu ada salah satu bidadari tersebut tersingkap kakinya sehingga terbuka betis kakinya. "Maka aku menoleh karena aku tidak mau melihat betis bidadarinya Julaibib." Rasulullah dengan tangannya sendiri mengkafani Julaibib. Beliau mensolatkannya dan berdoa, "Ya Allah, dia adalah bagian dari diriku dan aku adalah bagian dari dirinya," kata Rasulullah. Demikian kisah Julaibib yang akhir hayatnya berakhir syahid ketika membantu Rasulullah SAW dan para sahabat. Pilihannya berjihad dan merindukan syahid mendapat ganjaran indah dari Allah Subhanahu wa taala. Rupa memang tidak seelok para bangsawan, harta tak sebanyak yang dimiliki para raja. Namun bidadari surga berebut menginginkan sosok Julaibib. Tepatlah kiranya kita menyimpulkan bahwa ketakwaan merupakan harta paling berharga di sisi Allah. Sebab kekayaan, rupa maupun kedudukan di dunia akan lenyap begitu ajal datang menghampiri pemiliknya. Demikianlah penjelasan singkat tentang kisah Julaibib, seorang sahabat Nabi yang dipandang sebelah mata namun menjadi rebutan bidadari surga. Semoga kita bisa memetik hikmah dari perjalanan kisah Julaibib dan menambah keimanan bagi kita semua untuk memperjuangkan agama Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.